Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian? Nah, seperti judul videonya, aku akan menunjukkan skincare rutin aku. Jadi, aku pakai produk dari MS Glow yang whitening series karena aku benar-benar cocok banget sama produk ini. Nah, untuk pembelian paket yang whitening, dapet tote bag kayak gini. Terus ada mini pouchnya juga di dalam tote bagnya. Nah, ada produk apa aja di dalam paket whiteningnya? Kita cek langsung. Yang pertama ada toner yang mengklaim bahwa bisa membersihkan kulit, mengangkat sel kulit mati pada wajah. Selanjutnya ada facial wash yang mengklaim membantu mencerahkan kulit, mengecilkan pori-pori, mencegah terjadinya pembentukan komedo, mengangkat sel kulit mati. Terus ada night cream. Klaimnya adalah melembabkan dan melembutkan kulit, membantu memaksimalkan wajah cerah dan glowing. Terakhir ada day cream. Mengklaim dapat menyamarkan noda di wajah, membantu mencerahkan, dan sudah mengandung SPF. Dan kita langsung ke step pertama untuk skincare rutin aku, yaitu mencuci muka. Oke, abis cuci muka sekalian mandi, aku udah pakai pelembab bibir biar sedikit cerah. Sekarang saatnya step yang kedua, yaitu dengan penggunaan toner. Oh ya, untuk review secara personal, aku udah taruhin di description box. Terus kalau sudah penggunaan toner, lanjut ke penggunaan day cream. Untuk day creamnya warnanya kuning kayak gini dan teksturnya padat, cuman gampang banget untuk dipakai di kulit. Tara, udah selesai penggunaan day creamnya dan udah bisa untuk beraktivitas. Selanjutnya, penggunaan night cream. Nah, biasanya night cream ini aku pakai sebelum tidur. Sebelumnya, aku juga sudah mencuci muka dengan facial wash. Jadi, sebelum menggunakan night cream, aku menggunakan tonernya dulu. Terus baru deh penggunaan night creamnya. Tara, udah selesai. Cuman segini aja sih biasanya untuk rangkaian skincare aku sehari-hari. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasihin like.